Para siswa, berikut soal tentang prisma ya. Prisma segitiga ABCDEF. Diketahui ini prismanya. Diketahui volumenya 840 cm kubik. Alasnya berupa segitiga ABC, bebas, segitiga bebas. Diketahui panjang AB 14, BC 13, AC 15, ya, satuan sentimeter semua. Ditanyakan tinggi prisma. Tinggi prisma itu ya DA. Boleh juga EB. Maka pertama kita pakai rumus volume. Karena volume itu nanti ada tingginya. Tapi sebelum volume, kita hitung dulu luas segitiga ABC. Karena dalam rumus volume nanti ada menyangkut luas segitiga ABC, luas alas. Karena diketahui tiga sisi, ABC diketahui. Maka kita gunakan rumus luas yang pakai akar itu anak-anak. Jadi rumus luas bukan di SD, setengah kali alfa tinggi, tapi yang luas dan akar. Akar S, S min A, S min B, S min C. Masih ingat S? S itu setengah keliling, yaitu A tambah B tambah C bagi 2. Setelah dihitung ketemu 21. Setengah kelilingnya 21. Terus, maka luasnya sama dengan akar S, S-nya 21, S min A berarti 21 dikurangi 13, S min B 21 dikurangi 15, S min C 21 kurangi 14. Nah, para siswa, ini kalau mengerjakan, jangan dikalikan semua atau ditarik akarnya, jangan. Karena sering angkanya itu gampang. Nah, seperti contoh ini, angkanya gampang ini kelihatannya begini. Caranya, 21 difaktorkan berapa kali berapa? 7 kali 3, kebetulan sini ada 7 kan? Nah, 7 kali 3. 8 difaktorkan menjadi 4 kali 2. 4 kali 2. 6, 3 kali 2. Kali 7. Begitu? Nah, maka luasnya sama dengan yang di dalam akar itu ada angka 7 2 kali. 7 kali 7. Akarnya adalah 7. Jadi akarnya hilang. Angka 3 2 kali ya. 3 kali 3. Jadi keluar angka 3. Angka 2, 2 kali, keluar angka 2. Tinggal akar 4, akar 4 kan memang 2. Begitu ya. Baiklah, itu luas sudah ketemu. Nah, kemudian kita gunakan rumus volume untuk menghitung tinggi. Volume prisma ialah luas alas, luas segitiga ABC kali tingginya DA. Jadi 840 volume sama dengan luas alas 84 kali DA. Ketemu tingginya DA, yaitu 10 cm. Terus luas bidang anak-anak. Luas bidang. Luas bidang ialah 2 kali luas segitiga BC, ya kan? Alasnya segitiga BC, yang atas segitiga DEF sama karena itu 2 kali ditambah luas persegi panjang. Bidang tegaknya ya. Persegi panjang ABED. Persegi panjang BCFE. Begitu, semuanya itu dirangkum dalam satu menjadi keliling, yaitu AB tambah BC tambah CA kali tinggi. Maka luas bidangnya adalah 168 ditambah, ini serunya 420, sama 588.